Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ajo Gadget Channel. Salam Sakin. Hari ini saya kedatang beberapa case lagi, yaitu untuk seri Samsung yang terbaru, Samsung A02s. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ajo Gadget, biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbaru. Oke, langsung masuk saja ke case yang pertama untuk seri Samsung A02s-nya. Ini dengan warna kuning, ada tulisan packingnya Lulumi Fashion Inform. Sekarang langsung kita buka saja. Kebetulan case-nya ini dengan warna kuning seperti ini. Di dalam plastikannya kita dapat ini, kita singkirkan ini dulu. Dapat casingnya. Terus satu lagi kita dapat strap. Ini lumayan panjang, sekitar ada dua buah strap. Satu yang pendek sama satu lagi yang panjang. Terus oh ya, ini dasarnya soft case ya. Soft case-nya penampakannya seperti ini. Terus bagian dalamnya seperti ini. Di sininya ada semacam buat tempelannya. Dibiar baut-bautnya ini enggak, maksudnya enggak menggores HP kita. Oke, sekarang kita coba pasang saja ke HP Samsung A02s kita kali ini. Seperti ini, jadi ini penampakan case-nya dengan warna kuning dengan motif Pokemon. Terus ini bagian sininya ada Pokemon-nya, apa namanya ini? Terus ada Pokemon-nya, ada sekitar 1, 2, 3, ada kurang lebih 7 Pokemon. Terus tekstur ini, case ini lumayan timbul ya. Kalau kita gini ada sedikit bunyi-bunyi seperti ini, ada semacam apa bintik-bintik yang timbul seperti ini. Terus satu lagi fiturnya yang ini bisa kita jadikan pegangan kalau lagi megang HP-nya supaya jangan jatuh. Terus satu lagi ini bisa buat apanya juga, buat stand juga kalau pengen nonton film. Ini penampakan case-nya setelah terpasang. Strap-nya saya pasangnya cuma satu buah, ini kepanjangan. Terus sekarang kita cek mungkin protek kameranya, biarpun ini jatuhnya fashion case atau style case. Penampakan ini ada semacam sedikit timbul ya, biarpun nggak terlalu tinggi, ini ada sedikit timbul buat melindungi HP kita. Ini seperti ini penampakannya. Terus samping-sampingnya kita dikasih juga lubang lagi buat strap lagi. Terus tombol-tombolnya ini agak sedikit keras ya. Ini nggak apa namanya, standar ya, standar keras maksudnya. Terus di atasnya ada lubang mic, bagian samping sini kosong. Terus sekarang kita cek bagian depannya, cengkeramannya. Ini cengkeramnya standar softcase, jadi beda sama hardcase. Kalau hardcase biasanya cengkeram ini lumayan kuat, ini standar ya, nggak kuat, berarti ini nggak bikin HP jatuh juga. Terus ini protek kameranya, ini protek kameranya ini hampir sama rata dengan HP kita. Ini kalau pengen HP kita aman, dikasih anti gores saja layarnya supaya aman. Seperti inilah penampakan case kita yang pertama untuk seri Samsung A02s. Dari dalam modusnya kita dikasih dua strap seperti ini. Ini dengan harga sekitar 44.000. Bagi kawan-kawan yang pengen order, nanti saya taruh linknya di deskripsi video saja. Oke, next saya masuk case yang selanjutnya saja setelah case yang ini. Next, ini dia case yang selanjutnya, masih dengan case merek Lulumi. Sekarang kita buka saja. Ini penampakan dalamnya ini masih dengan style soft case. Terus dari sininya kita dikasih satu lagi buat pegangannya. Sekarang kita singkirkan apanya dulu, busanya dulu. Masih seperti yang tadi, ini dasarnya soft case yang ini. Sekarang kita coba pasang saja ke HP-nya. Ini dengan case-nya sekarang dengan Doraemon, ini sedikit timbul ya. Seperti ini. Terus seperti ini penampakan apanya namanya, semacam ringnya. Ini ada semacam glitter-glitternya seperti ini. Jadi kalau kita pengen nggak dipasang, kita kayak gini saja. Kalau pengen dipasang seperti ini. Terus ini bisa kita tempel di sini juga dengan cara membuka lem yang di sini. Oh ya, ini harga case-nya sekitar 39.000-an atau mendekati harga 40.000. Terus sekarang kita cek bagian pelindung kameranya. Ini hampir sama saja kayak yang tadi. Ini nggak terlalu tinggi juga. Masalahnya jatuhnya style case. Terus bagian sininya ada tulisan Best Championship. Terus dengan apa namanya nih, gambar-gambar Doraemon atau Nobita yang kecil-kecil seperti ini. Sekarang kita cek portnya. Portnya hampir sama saja kayak yang tadi. Ini nggak ada yang ketutup. Terus bagian sampingnya seperti ini. Dengan tombolnya dengan sedikit agak keras. Terus bagian atasnya ini ada mic. Bagian samping sini kosong. Terus bagian depannya hampir sama saja ini dengan style soft case atau fashion case. Ini enggak standar cengkeraman soft case, enggak terlalu kuat juga. Terus masalah protekam, maksudnya ketinggian case-nya daripada HP, ini standar. Ini hampir sama rata dengan HP kita, dianjurkan ini pakai anti gores.
Seperti inilah penampakan case kita yang kedua dengan gambar Doraemon untuk seri Samsung A02s yang terbaru. Seperti ini dengan warna biru, dengan harga sudah saya bilang tadi sekitar 40 ribuan. Terus dikasih juga ini buat pegangan seperti ini nanti bisa kita fungsi juga buat nonton atau buat stand. Oke, next saya masuk case yang selanjutnya saja setelah case Doraemon ini. Next, ini dia case yang ketiga untuk seri case cantik untuk seri A02s. Ini dengan sedikit bunyi-bunyi gemerincing seperti ini. Terus bagian dalamnya ini masih dasar soft case ya, dengan soft case hitam. Terus dengan cetakan 3D seperti ini. Sekarang kita coba pasang saja ke HP kita kali ini. Tinggal pasang atas, pasang bawah, jadi seperti ini. Ini dengan fiturnya ada gemerincing-gemerincing seperti ini. Terus ada dengan bulu-bulunya seperti ini. Terus teksturnya ada tekstur bunga-bunga atau dahan-dahan seperti ini. Sekarang kita cek saja bagian protek kameranya. Ini hampir sama dengan yang tadi. Nggak terlalu tinggi juga proteknya. Terus kita cek sekarang bagian port-portnya. Port-portnya nggak ada yang ditutup. Terus bagian sampingnya dikasih apa namanya buat gantungan lagi. Dengan tombolnya ini dengan sedikit agak keras ya. Bukan nggak bisa dipencet tapi ini bisa dipencet. Terus di atasnya ada lubang mic, bagian samping sininya kosong. Terus masalah cengkeramannya standar sama saja dengan yang tadi. Ini masalahnya masih satu perusahaan yaitu dengan merek Lulumi. Terus ketinggian case-nya juga hampir sama. Ini yang bersama rata saja dengan HP kita, dianjurkan pakai anti gores. Oke, seperti inilah penampakan case saya yang ketiga dengan merek Lulumi dengan warna pink. Dengan tali-talinya apanya sama dengan cincin-cincinnya seperti ini. Ini dengan harga lebih murah dari tadi sekitar 37 ribuan. Bagi yang berminat nanti saya tulis link di deskripsi video saja. Oke, next saya masuk case yang selanjutnya saja setelah case yang ini. Ini dia case yang selanjutnya, masih dengan merek Lulumi Fashion in Palm seperti ini. Sekarang langsung saya buka saja. Seperti ini penampakannya. Dalamnya kita dapat ini masih dengan strap. Strapnya kita dikasih dua strap, terus ada semacam yang satunya ada apa nih? Tekstur timbul-timbulan seperti ini. Terus yang panjangnya cuma polosan saja. Hampir sama ini dikasih apa juga buat pegangan nantinya sama apa namanya ini. Kalau nggak kepake bisa kita tarik lagi. Bagian dalamnya masih dasar soft case. Ini dikasih juga proteknya supaya baut-baut ini nggak mengganggu HP kita atau menggores HP kita, dikasih semacam perlindungan busanya seperti ini. Sekarang kita coba pasang saja ke HP kita. Ini dengan tulisannya seperti ini fashion. Dengan semacam ikat pinggang, apa nih saya kurang tahu juga, yang ini bintang-bintang seperti ini. Terus ini bisa kita pasang juga di sininya apa namanya nih strapnya ini. Oke, seperti ini penampakan case-nya setelah terpasang strapnya. Saya sengaja pasang yang pendek saja seperti ini. Jadi kalau pengen bisa opsi kita bisa kayak gini satu, jadi kalau megang HP-nya. Terus satu lagi ini bisa juga buat pegangnya seperti ini. Jadi ada dua opsi. Satu lagi fiturnya ini bisa buat stand juga ya seperti ini kalau bagi yang hobi nonton film atau yang hobi rebahan. Kalau protek kameranya hampir sama saja dengan tadi. Ini ada sedikit bibir lebih apanya bumper kameranya di sini supaya HP-nya enggak, maksudnya kameranya enggak rusak. Terus bagian bawahnya ini ada semacam, maksudnya ini port-portnya lumayan kebuka juga. Terus bagian sampingnya ini dengan tombol-tombol agak sedikit keras. Terus bagian atasnya ada mic di sininya. Terus bagian samping sini kosong. Terus kita cek bagian depannya. Bagian depannya hampir sama saja yang tadi. Ini dengan standar soft case. Cengkeramnya yang nggak terlalu kuat juga. Beda dengan hard case atau case protektif. Kalau masalah ketinggian juga hampir sama. Ini hampir sama rata dengan layar HP kita. Ini bisa kelihatan di sini. Nggak ada bibir lebihnya di sini. Masih dengan style soft case. Seperti ini penampakannya. Oke, ini seperti inilah penampakan case saya yang keempat untuk seri Samsung A02s yang terbaru. Ini dengan harga sekitar 44.000, ini belum termasuk ongkir, dikasih dua strap seperti ini. Oke, next saya masuk case yang selanjutnya sudah setelah case fashion yang ini dengan tulisan seperti ini. Next, ini dia case yang selanjutnya. Ini masih dengan satu merek Lulumi. Ini dengan warna hijau, terus ada semacam kucing yang bertumpukan seperti ini dengan warna hijau seperti ini. Dasarnya ini masih dasar soft case seperti ini dengan warna hitam. Penampakannya ini dengan sedikit timbul gambar-gambar kucingnya.
Sekarang kita coba pasang saja ke HP Samsung A02s kita kali ini. Saya punyanya dengan warna biru. Seperti inilah penampakan case-nya kira-kira kalau dipasangkan. Ini dengan gambar kucingnya ada sekitar 7 buah kucing seperti ini. Yang ini ada yang paling kecil yang bagian atas. Ini harganya di antara yang banyak tadi, ini lumayan terjangkau, harganya sekitar 32.000 sekian sekian, mendekati 33.000. Terus masalah protek kameranya ini nggak usah terlalu sering dibahas juga, ini hampir sama saja dengan yang tadi, nggak ada bedanya. Masalahnya ini masih satu perusahaan. Terus lubang portnya juga hampir sama, ini nggak ada yang ketutup, cuma kelemahnya cuma di sini apa namanya, tombol-tombolnya agak sedikit keras ini kalau kita pencet. Terus bagian atasnya sini kosong, bagian samping sininya juga kosong. Terus bagian depannya hampir sama juga yang tadi, ini nggak melindungi ya HP, ke layar HP kita, ini hampir sama rata aja. Ini disarankan pakai anti gores. Kalau masalah cengkramnya hampir sama saja dengan yang tadi. Ini standar softcase maksudnya, nggak terlalu kuat, nggak terlalu gampang copot juga. Oke, seperti inilah penampakan case saya yang ke-5 sepertinya untuk seri Samsung A02s. Next, saya masuk case yang selanjutnya saja setelah case yang ini. Next, ini dia case yang selanjutnya dengan tulisan Cina Samsung A02s merek Lulumi. Oke, ini masih dengan seri yang tadi. Dari dalam dusannya kita dikasih buat pegangannya, gantungnya ada dua macam, ada satu yang pendek yang ini, terus satu lagi kita dikasih yang panjang seperti ini strapnya. Sekarang kita singkirkan plastikannya dulu, kita singkirkan busa-busanya. Terus ini saya pasang strapnya yang pendek saja supaya nggak mengganggu kali. Terus penampakan bagian dalam case-nya seperti ini kira-kira, bagian belakangnya dengan dasar soft case bisa kita gini-giniin. Sekarang kita coba pasang saja ke Samsung A02s kita kali ini. Pasang atas dulu, terus pasang bagian bawahnya. Seperti ini penampakan case-nya. Terus ini penampakan case-nya, bagian sini ada tulisan Eternity-nya dengan apa namanya? Dengan gambar kotak-kotak dengan segit bulat-bulatan seperti ini. Terus di sini ada juga dengan bulatan-bulatan seperti ini. Ini penampakannya. Terus fiturnya hampir sama dengan yang tadi. Ini bisa dikasih buat pegangan juga, sama buat stand buat nonton film seperti ini. Jadi kita di sini dikasih semacam dua pegangan, ini pegangan satu supaya HP kita nyaman jatuh seperti ini, terus dikasih juga pegangan seperti ini. Ini masih dengan harga yang sama sekitar 44.000, berarti kalau strapnya dikasih dua ini harganya hampir sama, merata 44.000. Oh ya, 44.000 itu belum termasuk ongkir, ini saya pesannya di luar di Shopee Cina. Sekarang kita cek saja ini perlindungan kameranya. Ini perlindungannya hampir sama dengan yang tadi. Ini dengan cuma sedikit bibir lebih timbulnya di sini. Seperti ini penampakannya. Terus bagian port-portnya seperti ini. Ini nggak ada yang ketutup. Terus bagian samping sininya kosong. Terus bagian sininya ada sedikit mic. Terus kelemahnya cuma di sini. Ini dengan tombolnya agak sedikit lebih keras. Seperti ini. Kalau protek kameranya, maksudnya ini kalau protek bagian depannya, ini yang bersama rata dengan layar HP kita. Ini dengan sangat dianjurkan pakai anti gores kalau HP-nya nggak cepat rusak. Terus cengkeramannya juga seperti ini, standar soft case fashion, nggak terlalu kuat. Oke, seperti ini penampakan case saya dengan gambar Eternity dengan warna-warni apa namanya nih, bulat-bulatan seperti ini dengan harga di bawah 50.000. Oke, next saya masuk case yang selanjutnya saja atau case yang ke-7 sepertinya untuk seri Samsung A02s kita kali ini. Next, ini dia case yang selanjutnya. Sekarang kita coba buka saja. Seperti ini penampakannya. Ini masih di dalamnya kita dikasih dua strap. Ada satu strap yang pendek sama strap yang panjang seperti ini. Sekarang kita coba pasang strap yang pendek saja. Kalau memasangnya ini lumayan gampang, tinggal kita pasang cantolannya di sini, udah lepasin. Jadi ini masih dengan soft case hampir sama dengan yang tadi. Terus ini bisa kita tarik juga, ini dengan cuma gambar yang berbeda, ini gambar boneka dipadukan warna hitam. Terus di sini ada tulisannya stand alone seperti ini. Ini bisa berfungsi buat pegangan juga nantinya atau buat nonton film seperti ini. Sekarang kita coba pasang saja. Oke, seperti ini penampakan case nya setelah terpasang dengan strapnya. Ini dengan perpaduan hitam dan merah seperti ini, dengan sedikit tekstur-teksturnya.
Sekarang kita cek proteknya ini. Ini bersama saja dengan kawan-kawan yang lain. Terus dengan kelemahnya di sini, ini tombolnya dengan agak sedikit keras maksudnya di sininya. Terus port-portnya ini enggak ada yang ditutup juga ya. Ini maksudnya di sininya ada buat lubang jack sama buat ngecasnya. Terus bagian sininya dikasih mic, maksudnya lubang mic, terus di samping sini kosong. Protek maksudnya protek layarnya dengan layarnya ini hampir sama rata saja. Terus ini cengkeramnya standar softcase, nggak terlalu kuat, nggak terlalu apa juga longgar juga. Oke, seperti inilah penampakan case saya yang ketujuh untuk case cantiknya untuk seri Samsung A02s dengan dikasih dua strap. Dengan masih dengan harga sekitar 44.000. Oke, next saya masuk case yang selanjutnya saja, setelah case yang ini. Ini dia case saya selanjutnya atau case yang terakhir untuk seri Samsung A02s. Sekarang langsung saya buka saja. Seperti ini penampakannya di dalam plastikannya. Ini ada busanya. Terus dikasih juga semacam dua strap. Ini dengan warna ungu. Terus ada tulisannya beautiful and apa nih? Noble flower. Sekarang kita coba pasang saja strap yang pendeknya. Ini bisa kita tekan ininya, apanya namanya, cantolnya seperti ini. Terus kita lepas ininya langsung pasang. Sekarang kita coba pasang saja ke HP Samsung A02s. Seperti ini penampakannya. Dengan warna ungu, terus ininya bisa dipegang juga supaya jangan HP-nya jangan kebanting. Ini strapnya ini bagi yang suka bisa dikasih strap panjang. Ini bisa buat di leher juga. Terus fiturnya ini satu lagi bisa buat pegangan. Kalau ini pegangannya. Terus fungsinya satu lagi ini bisa buat menonton seperti ini. Jadi nggak gampang jatuh HP-nya. Ini case-nya. Harganya sekitar 44.000, hampir mendekati 45. Terus kalau pelindung depannya hampir sama saja dengan yang tadi. Cengkeramannya ini cek standar softcase. Terus bagian layarnya itu hampir sama rata. Terus protek kameranya ini dengan sedikit protek ya, ini agak sedikit lebih tinggi case-nya. Terus bagian kameranya agak sedikit menjorok ke dalam. Oke, seperti inilah penampakan case saya yang terakhir dengan warna ungu dengan motif bunga-bunga seperti ini. Sekarang kita coba sandingkan satu persatu saja case kita kali ini. Inilah semua penampakan case saya, ada sekitar 8 buah case, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di antara yang 8 ini ada sekitar 3 buah sekah, maksudnya 3 buah case yang tanpa strap. Pertama case Doraemon, terus ini case-nya polosan seperti ini, terus satu lagi yang ini maksudnya yang warna pink dengan cingkering-cingkeringan seperti ini. Oke, mungkin segini dulu untuk pembahasan case Samsung A02s kita kali ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ajo Gadget biar saya tambah semangat lagi cari-cari case yang terbaru. Bagi kawan-kawan yang pengen request case juga bisa, silahkan tulis di kolom komentar saja. Sekarang saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.